Welcome back to my channel. Hai hai. Yap, ini aku lagi pakai seragam sekolah, sekolah SMA aku. Karena hari ini aku bakal kasih tau kalian skincare untuk anak SD dan SMP. Hah, ngapain kak? Anak SD SMP sudah pakai skincare? Eh, jangan salah ya, kamu pasti nggak inget dong. Dulu waktu bayi orang tua kita juga merawat kulit kita, pakai baby lotion, pakai baby oil, bedak bayi dan sebagainya. Cuman kitanya aja yang gak inget. Dan normalnya masa pubertas pada perempuan itu dimulai dari usia 12 tahun. Jadi buat teman-teman yang sudah di usia 12 tahun dan sudah mengalami masa pubertas, udah boleh ya pakai skincare. Gak ada salahnya kok kita merawat kulit sejak dini. Aku pakai skincare itu dari aku SMP kelas 1. Asalkan kalian tahu apa aja sih skincare rutin yang cocok untuk pemula dan produk-produk yang aman untuk kulit teman-teman. Karena skincare saat mau memasuki masa remaja dan saat nanti sudah dewasa itu berbeda ya. So, di video ini aku bakal jelasin lagi skincare rutin untuk anak SD dan SMP dan produk-produk yang aman untuk teman-teman. Yuk, langsung aja mulai. Langkah yang pertama adalah membersihkan wajah kalian pada pagi hari dan malam hari. Gunakan sabun cuci muka atau facial wash ya, jangan pakai sabun mandi. Jika ingin memiliki wajah bersih dan sehat, jangan malas cuci muka. Aku punya nih beberapa rekomendasi sabun cuci muka atau pembersih wajah yang cocok untuk teman-teman. Yang pertama ada Pigeon Facial Foam seharga Rp13.000. Sabun cuci muka ini cocok untuk semua tipe jenis kulit dan aman untuk anak SD dan SMP. Yang kedua, aku pun baru tahu ternyata ada di Facial Wash dengan harga Rp11.000. Ini sabun cuci muka cocok untuk anak-anak. Ditambah ada wangi buah-buahan yang enak banget kalau dicium. Ini tuh bikin semangat kita untuk cuci muka. Lalu yang ketiga ada Cetaphil Gentle Skin Cleanser dengan harga Rp69.000. Sabun cuci mukanya tuh ini tuh lembut dan cocok untuk kulit yang kering dan sensitif. Waktu itu pun bahkan aku pernah kulit aku benar-benar lagi sensitif banget dan aku pakai Cetaphil itu bisa sembuh loh. Nah, itu dia guys beberapa rekomendasi sabun cuci muka yang cocok untuk remaja dan harganya terjangkau-terjangkau ya. Kalau kalian selama ini belum pernah cuci muka, kalian menggunakan sabun cuci muka, cobain ya guys, harus itu. Sensasinya wajah kalian tuh udahnya enak banget, fresh, seger gitu. Masuk ke langkah yang kedua setelah membersihkan wajah, yaitu menggunakan pelembab wajah. Gunakan pada pagi hari sebelum beraktivitas dan malam hari sebelum kalian bobo. Hal ini penting banget karena wajah kalian akan ternutrisi, melembabkan wajah kalian gak bikin kering, mencerahkan dan membuat glowing. Pakai ke seluruh wajah dan leher juga ya. Tuh kelihatan gak sih di wajah aku, kelihatan lebih cerah, lebih fresh dan glowing. Ini dia ada beberapa rekomendasi pelembab wajah yang cocok untuk kalian. Yang pertama ada Marks Moisturizer dengan harga Rp21.000. Dia dapat menjaga kelembapan dan dapat melindungi kulit kita dari iritasi ringan. Biasanya kulit kalian masih baby-baby itu gampang iritasi guys. Yang kedua, Cushion Baby Cream dengan harga Rp12.000. Krim ini akan merawat dan melindungi kulit kamu yang halus agar tetap lembut dan gak kering. Cocok banget untuk teman-teman yang kulitnya sensitif ya. Aku juga punya banyak teman-teman yang masih sampai sekarang pakai baby cream ini. Rekomendasi yang ketiga ada Pigeon Tints Moisturizer dengan harga Rp19.000. Moisturizer ini cocok untuk semua tipe jenis kulit. Formulanya juga ringan, mudah meresap di kulit dan gak bikin kulit kita tuh jadi berminyak, tambah berminyak itu enggak. Yang keempat ada Cetaphil Baby Advanced Protection Cream dengan harga Rp79.000. Memang agak mahal sih Cetaphil, tapi dia tuh dapat menenangkan kulit yang kering, bahkan bener-bener bisa dibilang kering banget. Cocok juga untuk kulit yang sensitif. Ini Cetaphil emang juaranya untuk kulit sensitif menurutku. Terus dia juga dapat digunakan kayak di lutut, di siku, di lipatan-lipatan tubuh yang lainnya yang kayak kering-kering gitu. Sayap, jadi dia beberapa rekomendasi pelembab wajah yang cocok untuk teman-teman. Setelah menggunakan pelembab wajah, lanjut jangan lupa untuk ke step yang ketiga menggunakan sunscreen. Selalu ingat untuk menggunakan sunscreen di pagi hari atau di siang hari saja ya. Sunscreen gak boleh ditinggal semalaman sambil tidur. Pakai sunscreennya biar wajah kalian gak belang, karena dia dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari, dimana ini akan mencegah jerawat kalian bermunculan. Untuk beberapa rekomendasi sunscreen sebagai berikut.
berikut. Yang pertama ada Emina Sun Battle dengan SPF 30 PA++ dengan harga Rp25.000. Kayaknya ini produk baru Emina deh. Sun Protection ini teksturnya ringan dan dia diperkaya oleh aloe vera gel yang bikin kulit tuh nggak kering, tetap lembab juga gitu. Jadi Sun Protection ini cocok banget untuk digunakan sehari-hari. Rekomendasi yang ketiga ada Nivea Sun Protection Serum dengan harga Rp49.000. Waktu aku zaman-zaman kuliah ini aku pakai sunscreen ini. Teksturnya ringan banget, bener-bener ringan, kayak kamu tuh nggak pakai sunscreen gitu. Kayak pakai pelembab wajah aja. Terus dia ada sedikit tone up yang bisa membuat wajahku jadi lebih cerah. Dan yang ketiga ada Biore UV Tone Up Sunscreen dengan SPF 50++. Ini harganya memang agak mahal sih guys, Rp92.000, tapi aku recommended banget ini buat teman-teman yang udah mulai suka pakai makeup. Karena jelas mereka bilang ada tone up-nya, jadi bener-bener nge-tone up wajah kita. Kayak kalian tuh sebenarnya baru pakai sunscreen, tapi kan kayak udah pakai bedak gitu loh. Dan bisa mengecilkan pori-pori, itu bagus. Jadi dia nggak cuman sebagai sunscreen aja, tapi dia juga bisa sebagai primer sebelum kalian pakai makeup. Dan yang keempat masih ada guys, jangan kelupaan, yaitu pakai lip balm atau pelembab bibir. Untuk menghasilkan kulit yang sehat, nggak kering, dan warna merah yang natural, jangan lupa untuk pakai lip balm ya. Rekomendasi pertama dari aku itu ada Pure Pau Pau dengan harga Rp28.000. Ini yang teman-teman punya bibir kering banget ya, kan harus cobain ini karena dia tuh salep, bagus banget untuk bibir yang pecah-pecah. Aku akhir-akhir ini lagi pakai ini dan bibir aku jarang banget dibilang pecah-pecah. Bagus guys. Dan kan juga bisa pakai lip balm dari Nivea, Maybelline, atau lip butter dari Nivea. Harganya murah-murah kok, sekitar 20 ribuan. Coba ya. Udah deh, beres guys. Beres pakai skincare rutinnya. Jadi ini adalah step-step skincare rutin untuk pemula gitu. Kan nggak usah perlu banyak-banyak dulu skincare kalau misalnya masih pemula ya. Nanti juga kan beranjak usia, permasalahan kulit kan juga bakal berbeda lagi. Baru deh kalian move ke skincare yang lebih untuk bisa mengobati permasalahan di wajah kalian. Selalu pakai skincare, wajah tuh bener-bener kelihatan lebih cerah, lebih fresh, glowing. Kegiatan sehari-hari aku tuh yang bagian favoritnya tuh pakai skincare, tau nggak? Yo, yang masih malas pakai skincare, mulai sekarang pakai skincare yuk. So guys, itu dari video aku hari ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih like di video ini, komen video buat komen, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan belnya. Share bisa-bisa sama teman kalian, serta lagi follow Instagram aku @stevanti. Bye-bye guys, see you next video, bye-bye. Bye-bye.